Assalamualaikum, salam bahagia, salam satu Malaysia. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di TV1 dan anda sedang menyaksikan rangkuman bagi perlumbaan AEM Petronas Malaysia Capri 2017. Minggu ini kita akan berikan tumpuan kepada perlumbaan bagi CP115 dan antara pasukan yang akan diberikan perhatian untuk minggu ini adalah bagi pasukan WL Motorsports. Dengan menyaksikan WL Motorsports merupakan pasukan baru dalam senarai perlumbaan Capri 2017 dan mereka bersaing bagi kategori CP115 dengan mengharapkan pelumba berpengalaman iaitu bekas pelumba dari pasukan AHM Motorsport musim lalu iaitu Hafinas Muhammad Ali untuk membawa cabaran pasukan ini. Dan bagi pasukan WL Motorsport sendiri, mereka bukan sahaja mahukan perjuangan dalam perlumbaan di Capri ini, malah mereka mempunyai cita-cita besar untuk membawa pasukan ini ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi apa kata kita saksikan antara cerita menarik tentang pasukan WL Motorsports Racing. Pada round 1 di Tebelor, kami pun tak menjangka yang kami boleh sampai ke sampai tahap ke top 5. Dan ini permulaan yang bagus pada tim kami yang baru. Kami tak ada mana-mana sponsor ataupun mana-mana yang support dalam tim kami. Kami cuma race untuk fighting untuk tahun 2017. So pada round yang pertama kami pun tak menjangka kami boleh sampai ke tahap macam top 5. Round yang lepas kami bila dapat fight dengan tim yang besar, kami rasa sesuatu yang membanggakan pada tim kami. Tentang jentera kami sendiri. Kami develop sendiri, R&D sendiri, tak ada mana-mana sponsor yang support kami. First rider kami Muhammad Hafinas. Second rider kami Irfan. Kami rasa rider yang ini ada bakat yang untuk fighting. So itu kami akan cuba develop untuk diorang, untuk masa depan diorang, future. Selain daripada Malaysian Capri, kami bercadang untuk join ARC. Pertama sekali, saya berterima kasih kepada tim ini sebab ambil saya dalam WL Racing ini. Sebab saya sebelum ni saya daripada private team. Selama saya main dan saya buat daripada bawah balik. Saya mula pada bawah balik sebab sebelum ni saya pernah main team besar-besar. Jadi saya mula dengan Yellow Bike ni daripada saya punya sendiri, bengkel saya sendiri semua. Jadi tahun ni saya dipanggil oleh WL ni untuk bagi support untuk team baru ni. Jadi saya terima untuk first race ni. Okay, dalam tahun ni saya nak buat yang terbaik daripada tahun lepas. Sebab tahun lepas saya daripada team private tu kan. Jadi team WL ni dia team dan dia banyak kru. Jadi saya tak susah-susah lagi kan. Dan saya target tahun ni saya memang nak ada kelompok 5 yang terbaik. Akan saksikan terlebih dahulu shootout bagi CP115 yang berlangsung sebelum ini tadi, di sebelah pagi. Dan menyaksikan Muhammad Akid Aziz yang nampaknya terus mempamerkan penguasaan dalam kategori CP115 ini. Yep. Dia merupakan juara bertahan, dia merupakan pemenang di litar Temerloh pada pusingan yang pertama dan sekali lagi akan bermula di peta hadapan, tetapi dijangka persaingan di antara Akid dan juga para pelumba dari pasukan Motul Zina Syama Wawai Pang iaitu Idil Fitri Mahadi, begitu juga dengan Tengku Amirul Hafirudin. Dengan Tengku Amirul akan bermula di peta yang ke-5 nanti. Dan Haziq Umar Fairuz, rakan sepasukan yang akan berada di peta yang ketiga.
Ya, tapi kalau kita lihat pada catatan masa Akid Aziz ini, dan ini musim keduanya dalam CP115 selaku juara bertahan, catatan masa yang dilakukan oleh Akid 45.753 saat yang kita lihat ini kekal sehingga sampai ke tamat shootout 10 minit masa yang diberikan, dan dia satu-satunya pelumba melakukan masa di bawah 46 saat, dan ini menampakkan perbezaan Muhammad Akid Aziz dengan lain-lain pelumba. Dan Haziq selaku pelumba yang sering memberikan cabaran kepada rakan pasukannya di tempat yang ketiga 46.156 saat, tapi hampir melakukan masa 45 saat adalah Aidilfitri Mahadi pasukan Motul Genius Yamaha Wawai Pang Racing 46.076 saat, dengan Ahmad Syukran Aizat serta Tengku Amirul pelumba yang dikatakan akan mencabar kejuaraan. Awal musim ini memang itu yang sering kita katakan, kerana kedudukan masih lagi terbuka untuk kesemua pelumba. Kita lihat petak permulaan perlumbaan CP15 akhir. Petak pertama nombor 13 Muhammad Akid Aziz terpasukan Petronas Sprinta Yamaha Maju Motor. Petak kedua nombor 78 Muhammad Aidilfitri Mahadi pasukan Motul Genius Yamaha Wawai Pang Racing. Petak yang ketiga nombor 26 Muhammad Haziq Muhammad Fairuz pasukan Petronas Sprinta Yamaha Maju Moto. Untuk petak yang keempat, Ahmad Syukran Azad bagi pasukan Petronas Sprinta Yamaha CKJ, diikuti Tengku Amirul Hafirudin. Di petak yang kelima untuk pasukan Motul Genius Yamaha Wawai Pang dan rakan sepasukannya Faris Hafiz akan bermula di petak yang keenam. Di petak yang ketujuh nombor 88 Nazirul Izzat Muhammad Bahaudin pasukan Petronas Sprinta Yamaha CKJ. Petak yang kelapan nombor 16 Muhammad Syafiq Zarik pasukan MCK Liberty Honda Racing. Dan petak yang ke-9 nombor 63 Muhammad Haris Farhan Bahrain pasukan Idemitsu Kosiam Honda Racing. Petak yang ke-10 Azrul Effendi Hadi untuk pasukan ARD Performance Motorsports, diikuti petak ke-11 Muhammad Syah Karir Hisham untuk pasukan ERF Koyoko KC Racing Team, dan Muhammad Alif Aiman Tumiran akan bermula di petak yang ke-12. Petak yang ke-13 pelumba nombor 36 Muhammad Syafiq Rosli pasukan MCK Liberty Honda Racing. Petak yang ke-14 nombor 21 Muhammad Kwarizmi Muhammad Nasir pasukan Maju Mega Bike. Petak ke-15 pasukan nombor 17 Muhammad Irfan Rosnizam pasukan WL Motorsports Racing. Jentera 54 Muhammad Hafina Semali akan mula di petak yang ke-16 untuk WL Motorsports Racing Team, diikuti Muhammad Syafiq Rasul di petak yang ke-17 untuk pasukan 1XOX TKKR Racing. Dan seterusnya ada petak yang ke-18 Muhammad Aznil Muhammad Ali. Petak yang ke-19 nombor 45 Muhammad Fahmin Abdul Muttalib pasukan Modena Racing Team bersebelahan dengan rakan pasukannya. Petak yang ke-20 nombor 57 Muhammad Afiq Ashraf Zulkifli. Dan petak yang ke-21 nombor 90 Muhammad Arif Adam Hamdan pasukan Maju Mega Bike. Dan tiga pelumba terakhir, petak ke-22 Nur Edrin Izurin untuk pasukan Modena Racing Team, gitu juga dengan rakan sepasukannya Lokman Syakimi Hakim di petak ke-23, dan Muhammad Firas Hamdan melengkapkan 24 pelumba kesemuanya. CP115 akhir, 15 pusingan di Dar Tangkak, dan mereka bermula sekarang di hadapan dua pasukan Petronas yang meluncur laju. Dan lepas di tengok pertama 3-4 sekarang mereka berada di hadapan Aidilfitri, ketinggalan sedikit hampir tadi dengan Tengku Amirul. Dia berlanggar di hadapan ada 4 pelumba pasukan Petronas, diikuti dengan 13 Akid di hadapan sekali untuk pasukan Maju Moto berada di tempat yang pertama di belakang. Dan itu untuk melihat nombor kerana warna mereka hampir sama. Di 4 pelumba di hadapan adalah pasukan Petronas Sprinta Yamaha, di hadapan adalah pasukan Maju Moto, di belakangnya adalah Syukran Aizat nombor 50 untuk pasukan CKJ, dan sampai saya di belakang itu adalah nombor 26 iaitu Haziq Fairuz. Dan seorang lagi pelumba pasukan Petronas Yamaha CKJ berada pada kedudukan hadapan. Dan Nur Izzat saya rasa berada pada kedudukan atas, 4 pelumba yang atas ya. Seperti yang saya katakan tadi, Syukran Aizat juga perlu diberikan tumpuan. Dan pelumba terjatuh di belakang tadi. Ada pelumba terjatuh di belakang. Sementara nombor 66 yang terjatuh, iaitu Alif Aiman Tumiran yang terjatuh.
Tapi kembali ke di hadapan tuan. Dengan Syukran Azhar bermula di petak yang keempat, dia naik ke tempat yang kedua kini. Oh, Korea dah jatuh Aiman. Akhir Aziz. Akhir Aziz. Akhir yang nombor 13. Akhir Aziz berdahulu. Berdahulu dia perlumbaan yang terjatuh tapi dia dapat kembali meneruskan perlumbaan. Masih lagi awal untuk Akhir pun baru tinggal yang pertama. Dia ada 14 pusingan untuk dia juga mengejar pelumba di hadapan. Dia terjatuh sedikit saja tadi. Tiga pelumba Motozina Siamak Wawepak berada di belakangnya. Apapun kita mahu melihat apakah reaksi yang akan diberikan oleh Akid dengan insiden yang melibatkannya sebentar tadi. Syukran naik ke tempat yang pertama. Wah, kita lihat Akid cuba bangkit. Satu demi satu pelumba yang dipintas. Sekarang Akid berada dalam kelompok yang kedua ini. Mana kedudukan Akid kita lihat. Dia tadi insiden kompeten kedua untuk Akid. Dia terjatuh sedikit dan tapi dapat kembali menunjukkan perubahan. Akid Aziz. Tapi kemudian menunjukkan Aizat untuk pasukan TKJ di hadapan tempat yang pertama. Mendahului Aziz Fairuz di tempat yang kedua. Dengan Zulfizat tempat yang ketiga. Kemudian Akid, Akid juga masuk. Akid akan juga masuk untuk meminta tentang Amirul. Akid masuk untuk meminta. Akid berjaya melepasi. Akid naik tempat yang ke-6 sekarang ini. Akid tempat yang ke-6. Kita imbas kembali perlumbaan di Temeloh. Akid juga pada satu ketika ketinggalan di tempat yang keempat. Kemudiannya dia naik dan juga meminta satu demi satu perlumba untuk merampas kedudukan yang pertama. Seterusnya menangi perlumbaan kali ini. Sekali lagi Akid terpaksa bermula dari belakang untuk mencari kemenangan yang kedua buat dirinya bagi musim 2017 ini. Dan dia semakin hampir. Ya, semakin hampir Akid sekarang ini. Dengan Binti dan Azrul Izzat. Akid cuba masuk. Akid masuk melepasi. Akid berjaya melepasi sekarang ini. Akid di tempat yang ke-5 sekarang. Dan dia telah melepasi 20 orang empat sekarang. Dalam satu pusingan. Dan seterusnya akan cuba untuk memimpin pelumba nomor 78 di hadapannya. Ini Fitri Mahadi yang berada di tempat yang ke 4. Akid akan cuba masuk. Akid melepasi Paris tadi. Dan Akid sekarang ini, kita lihat, perhatikan Akid nombor 13. Akid akan cuba masuk. Akid masuk. Akid berjaya melepasi. Oh, untuk cantik sekali tindakan. Dan cara Akid masuk untuk dia merampas tempat. Akid tempat yang keempat. Di hadapan Akid adalah Nazirul Izzat sekarang yang menjadi penghalang sekarang ini. Kita perhatikan nomor 13. Dia akan sekarang ini menyerang nombor 88. Nazirul Izzat dan dia akan masuk di setiap rekod dia akan cuba untuk merampas kedudukan untuk kembali ke hadapan. Sekarang Akid berada di tempat yang keempat. Masuk dari bahagian dalam, dia berjaya untuk meminta Nazirul Izzat naik ke tempat yang ketiga. Kita baru saja masuki pusingan yang ketujuh. Pertahankan kedudukan tempat yang kedua. Sekarang Aizat yang berada di hadapan. Pertahankan kedudukan dan persaingan 20 ini mungkin berikan kelebihan kepada Sultan. Dari bahagian dalam, masuk Akid. Akid masuk untuk melepasi Haziq sekarang. Akid di tempat yang kedua. Tapi Haziq belum mau melepaskan. Telah pun lepaskan Akid sekarang ini. Akid di tempat yang kedua. Akid bertentur di belakang Syukran Aizat sekarang. Akid berikan tekanan pada Syukran. Akid berada bertentur di belakang pelumba TKJ ini. Dan Akid cuba merampas kembali kedudukan untuk naik tempat yang pertama. Selepas dia terjatuh. Dan Akid bersebelahan dengan Syukran Aizat. Menuju ke seko yang pertama. Dari bagian dalam Syukran untuk peluang dengan baik kali ini. Berbagi 4 pusingan dan saja lagi. Masih lagi ada peluang untuk Akid Aziz melakukan sesuatu. Terutamanya kembali merampas semula kedudukan di tempat yang pertama. Syukran Azad perlu bekerja keras di lalu lurus dan mencuba masuk dari dalam. Akid Aziz percaya dia memintas kedudukan Syukran Azad untuk kembali berada di tempat yang pertama. Sementara Syukran pula kini diasak oleh Haziq Fairuz. Haziq cuba untuk lebih kesempatan daripada apa yang dilakukan oleh Akid. Akid terakhir di tempat yang pertama. Bayangkan dia tadi terjatuh dari ketinggalan jauh di belakang. Seorang demi seorang yang dikejar dan dia sekarang berada kembali di hadapan. Ada baki 4 pusingan perlumbaan lagi. Akid Aziz kembali berada di tempat yang pertama. Dengan pada perkiraan saya sebentar tadi, dia berada di kedudukan yang ke-10. Sebelum dia mengejar sambil itu agak malang untuk Aidil Fitri. Dengan jenderanya kini berdepan dengan masalah. Jauh kedudukan Paris Hafiz untuk menggugat ataupun mencuri
podium terakhir. Tetapi apa saja boleh berlaku, terutamanya itu melibatkan dengan 40 di hadapan persaingan di antara Haziq umpamanya dan juga Syukran Aizat ini yang akan cukup mendebarkan. Ya, Haziq tadi umpan, oh, 20 pun jatuh di hadapan. Ada 20 pun terjatuh. Ya, di hadapan sekarang terlihat Haziq yang sedang mungkin mencari ruang yang terbaik. Tapi ini pertandingan terakhir, sebelah Haziq akan lakukannya atau tidak. Kerana ini adalah satu yang perlu dipikirkan oleh Haziq. Mungkin jika ada ruang yang terbaik yang akan masuk, tidak dia akan berposasi tempat yang ketiga. Kita telah pun akan sampai ke pusingan dan ke selekor terakhir untuk Akhir Aziz. Muhammad Akhir Aziz juara bagi musim lalu. Oh, cuba masuk Haziq. Haziq juga masuk di selekor terakhir. Dan Haziq bersama dengan Syukran Aizat, 8 kedudukan. Tapi Syukran saya bertahankan kedudukan di tempat yang kedua daripada Haziq Fainus. Haziq di tempat yang ketiga. Akhir Aziz juara bertahan. Pemenang Jiritan Temelong berada di tempat yang pertama. Bukan Aizah tempat yang kedua, Haziq tempat yang ketiga, Farid Hafiz tempat, Nadrul Izzat di tempat yang kelima. Pusingan yang kedua, CP 115 akhir Jiritan Tangkak Johor. Tempat pertama, Muhammad Akhir Aziz. Tempat yang kedua, Syukran Aizat. Sudah berpencana Sprinta Yamaha CKJ, pemenang pencana Sprinta Yamaha Maju Moto. Tiga, Haziq Muhammad Fairuz. Pasukan pencana Sprinta Yamaha Maju Moto. Dan 22 pasukan Maju Moto berada di atas podium nanti. Farid Hafiz tempat yang keempat untuk pasukan Motul Zinus Yamaha Waipang Racing. 5 Nadrul Izzat, 6 Tengku Amirul, 7 Irfan Rosnizam, 8 Azrul Afendi Hadi, 9 Syahkari Hisham, 10 Umar Syafiq Rosli, 10 Pelumba. Tempat yang ke-11 Fahmin Abdul Talib, 12 Haris Farid Baharin, 13 Edrin Izzurin, 14 Syafiq Zarik, 15 Lukman Syakimi melengkapkan 15 Pelumba yang mengutip mata dalam perlumbaan kali ini. Dengan lain-lain perlumba yang menamatkan yang berada dalam CP 115 akhir pusingan kedua di Tangkak. Dari 20 perlumbaan di tempat yang pertama, Haziq Fairuz tempat yang kedua, 36 mata lepas dua kali atas podium juga. Kali ini tempat yang ketiga, Ahmad Syukran Aizat tempat yang ketiga dengan 31 mata. Tengku Amirul tempat yang keempat, Nazrul Izzat tempat yang kelima, Syafiq Rosli tempat yang keenam, Hafinas gagal dalam perlumbaan tadi tempat yang ketujuh, Faris Hafiz tempat yang ke-8, dan Azhar Fendi Hadi 10, Pak Amin Abdul Talib. Di awal perlumbaan ini, walaupun terlihat Akhid mulai ada jarak agak jauh sikit, tapi masih lagi awal, kita katakan masih lagi jauh musim 2017 ini. Tapi setakat ini yang menampakkan pencapaian yang baik meneruskan kecemerlangan yang musim lalu Ahmad Akhid Aziz. Ketua Perjutan Wilayah Selatan Veteran Dagangan Berhad kepada Yau Yun Go untuk pasukan Veteran Sprinta Yamaha Maju Moto. Dua pelumba Yun Go berada di atas podium. Juga musim lalu dia menguasai kategori ini menerusi dua pelumba ini, iaitu Muhammad Akhid Aziz dan Haziq Muhammad Fairuz. Dan itu juga yang dia nampak apa yang berlaku musim ini di awal-awal musim, bagaimana dua pelumba bagi Yunho. Yang pertama sekali saya bersyukur, alhamdulillah, kerana semuanya datang daripada Allah. Dan bagi saya, tim WL Motorsport masih lagi mengekalkan prestasi di setiap perlumbaan dan akan terus mencuba mencari setup untuk trek yang akan datang. Kepada kru-kru, rider-rider yang bertukul lumus dalam pasukan kami, dan berterima kasihlah kepada WL Motorsport sebagai tajaan bagi kami untuk bloomer dalam Malaysian Capri. Race yang kedua ni bagi saya berpuas hati. Berpuas hati dengan keadaan saya starting di kelompok 16. Jadi saya di lap yang pertama tadi saya dah di kelompok yang ketujuh, jadi saya nombor tujuh dan saya kejar untuk dapatkan poin yang terbaik untuk podium. Jadi
Jadi ada masalah sikit tentang mekanikal di enjin saya. Jadi saya try untuk push untuk duduk kelompok ke depan. Jadi motor saya ada masalah dan saya terpaksa membatalkan race ini. Pertama kali saya nak terima kasih kepada WL Motorsport sebab ambil saya untuk pasukan diorang. Itu bagi saya untuk round kedua ni saya banyak belajar daripada rider saya apa lebih sini kan abang Pinan untuk gunakan kelebihan tu lah, banyak lebih banyak juga apa belajar di corner tanya corner apa yang kita perlu buat. Sudah perlombaan bagi CP115 dan bagi pasukan WL Motorsport Racing, mereka agak kecewa apabila kurang bernasib baik dalam perlombaan kali ini dengan menyaksikan pelumba mereka gagal untuk menamatkan saingan. Apapun, ini adalah satu pengalaman yang menarik untuk pasukan WL Motorsport dan masih lagi berbaki 8 pusingan perlombaan. Mereka masih lagi ada waktu untuk membuktikan sesuatu. Dan sampai di sini saja pertemuan kita, saudara. Jangan lupa untuk terus bersama kami kerana di hadapan kita akan berikan tumpuan kepada perlombaan bagi kategori wira di dalam pusingan yang kedua perlombaan di Bintar Tangka ini. Dan antara pasukan tumpuan adalah bagi pasukan Petronas Pinta Yamaha AFBTEC. Jadi jangan lupa untuk terus bersama kami. Terima kasih diucapkan sehingga kita bertemu lagi. Salam hormat, salam satu Malaysia. Jumpa lagi.